manapun, kapanpun, anytime. Berarti besok aku ke tempatmu jam berapa, Bir? Harus sampai sana jam berapa? Kemana? Iya, mau stylingin kamu besok di rumahmu. Emang akan jadi datang ke rumah? Loh, terus siapa yang fotoin kamu? Yeay. Jam berapa selesai make upnya kira-kira kita, Kak? Setengah tiga. Terus gue pergi kayaknya. Gak tahu. Selesai make up jam berapa ya? Kan mulai make up jam 1. Pas setengah 2 mulai make up sih, Kak. Ya ntar lihat lah. Ya antara jam 2. Oke, mereka masih di sini, apa aku kesana aja? Kesana? Aku kesana aja, ke SCTV aja. Iyalah. Bareng sama mereka. Kakak iya, datang aja mendingan. Kita ketemu di red carpet. Ya udah, foto di red carpet aja ya. Iya. Ya udah. Iya, kan? Kalau di rumah ntar kita banyak, udah tahu kan aku lelet. Banyak inilah, itulah, planning tak terduga. Belum tiba-tiba mau main sama Milo. Ya, gua nggak dapat foto makeup sama baju. Kalau di sana Beli udah kayak canggih aja. Mandiri ya. Mandiri nih. Mandiri banget. Beban kaki. Iya benar. Dia mau kejepit bulu mata. Siapa ini? Aduh. Ini datang lagi garuk-garuk ini. Kok manja banget sih kalau di sini? Udahlah Kak, kayaknya mata udah cukup lentik. Kan mau dikasih bulu mata juga. Asik bulu matanya yang paling badai ya? Benar. Yang soft dulu. Ingat ya Will, pakai sepatu roda naik ke atas lantai 3. Kalau kamu bisa, aku kasih kamu apapun yang kamu mau. Asik. Ya, aku dia lagi pengen mobil ya, lu jangan. Ayo, ayo mobil. Oh, ayo, 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 mati, gue mati. Nggak jadi deh, gue tarik deh omongannya. Tiba-tiba dia mintanya tiga huruf gimana dong, Ki? Makanya. Ngeri kan? Ngeri. Yang lambangnya begini. Iyuh, gila mati lu. Kok tiba-tiba enggak? Yaudah kalau gitu rumah di Pondok Indah deh, mati lo. Makanya Kak, jangan ditentangin yang aneh-aneh. Iya benar benar benar. Yaudah deh, gue diam aja deh ya. Wow. Menjadi apa ini? Jadi apa? Pok pok pok. Nih loh. Ih ordennya. Memakein, ih keren banget. Cuman tapi ini bikin custom nggak? Hanya buat Natasha Wilona sedikit lah, kecil banget loh, dia nggak boleh susu soalnya. Secuil banget. Hanya buat Natasha Wilona doang yang gue custom baju khusus. Sayang nih, ini dia nih, sayangan, kesayangan. Ayo baby team. Di luar apa? Musik doang sih. Ini adalah look pertama kita. Look pertama. Temanya apa Kak? Kita pakai sepatu roda jadi lebih kayak edgy tapi fun gitu. Pakai edgy and fun. Ini kita pakai gorden di badan. Gorden. Bentuknya kayak gorden soalnya tuh. Oh iya. Ada ini buat pijit nih. Pijit ya benar. Buat apa Kak? Iya juga ya. Buat pijit enak banget. Apa ini dia badannya tebal kan? Tapi aku nggak bisa tau. Pakai sepatu roda? Apa? Nggak bisa pakai sepatu roda. Ini harus bisa. Oh my god. Nggak bisa. Aku bisa tergelincir, tergerusuk. Tenang dipegangin Will. Emang kaki bisa skating? Nggak bisa. Aku bisa. Oh bisa, bisa. Iya buat. Aku nggak bisa skating. Tapi ntar aku mau belajar ah. Mau bawa Milo balik ke Iceland. Yuk ke ini ke salah satu mall yang punya ice ring. Takut aku jatuh. Gua jangan bisa. Kira gitu Ki. Kalau jatuh malu bareng. Mending malu bareng ketumpuk bareng ya. perempuan Jepang. Hey. Oh, perempuan gadis Jepang. Kalau mau stop yang merah juga kan? Buat apa kalau pakai rok ini kalau kelihatan?
Gimana Kak Kiki gayanya? Coba liatin Kak Kiki. Asik. Keteknya mau diapain Kak? Aku pengen di shading, pengen di ini, itu dan lain-lain. Nanti Anda dapat iklan ini dong, deodoran. Asik. Set, gitu kan? Set. Dalam sekali. Set. Sekali oles langsung hilang. Ini kayaknya Milo pengen pakai baju ini, jadi pengen tukeran ya sama baju. Dah ya. Oke, okay, let's go. Asik. Feminize apa dibuang-buang dah? Jatuh semua kan? Mil, no. No, sayang, no. Mama Milo makan anting. Lo, no. Tuh, biji anting. Aman. Biji anting. Tuh, makan ini tuh. Kepo. Diambilin belum ya? Kalau sakit, iya. Bilang sakit banget. One last time. I need to be. Tapi kukumu ini kuku seniman loh. Masa sih kak? Iya. Yang ini nih, kayak gini. Di sini dagingnya tuh lebih tebal kukunya. Kayaknya katanya itu jari seniman. Seniman apa Kobel? Seniman bisa apapun, pokoknya seni aja. Menghibur orang pokoknya. Seniman angkat berat. Itu seni bela diri. Benar. Benar. Aduh. Injin. Wow, kukunya Cardi B ya. Wah, Cardi B segini kan. Yang ngerjain kukunya Cardi B orang ini tahu. Di Amerika, orang Chinese. Oh iya. Kanannya. Dia yang pertama kali bikin kukunya sih dia seneng. Gue liat interviewnya tuh. Yang Chon Legend tuh, Chon Chon. Dia dijulukin Queen of Bling. Siapa? Itu yang ngerjain itu kukunya si Cardi B. Dan dia gak matok harga. Jadi kalau klien ke tempat dia, dia tanya budget lu berapa. Baru dia kayak apa, diulik-ulik itulah. Oh, dikasih mutiara lah, dikasih apa. Oh. Jadi dia gak matok. Jadi semakin thank you.
Wilona pasang coy. Asik. Jawab Wilona pasang coy. Annyeonghaseyo. Oh, udah beda. Gozaimasu. Oh, yang mana itu? Yang mana tuh? Biarlah penonton yang berpikir. Iya benar. Siap Anda nempel di sini. Hari sekarang pemasangan rambut. Bebekin. Ini headpiece bukan sebenarnya headpiece. Headpiece-nya custom nih. Iya kan? Kakak pasang berarti custom dong. Benar-benar custom sendiri. Nah, titiknya kan kakak yang ini. Wow, cantiknya. Wow. Hai kak. Ini tuh sebenarnya stiker. Stiker. Tapi kayak mutiara. Iya, stiker aja. Cukup? Cukup ya. Cukup lah kak. Jadi kita pakai outer. Ya, pakai water dulu. Coba sini kakak. Tadah. Sok deh mulut mami rambut. Ini rambut asli nih. Iya, rambut asli tante. Rambutnya banyak sekali. Next loh. Kan di atas kalian gak bisa ngambil banyak kan. Cuma stock shot doang. Nah, sedang merangkai. Merangkai apa kak Beli? Pakai gel. Oh, oke. Okay. Iya, buat kita shift barunya kelihatan. Asik. Iyalah kak, jangan badan aku kayak papan lurus. Oh, iya. Lo nggak tahu ini badannya udah bagus. Iya, benar. Udah pi. Benar. Setiap hari. Bukan lagi. Ya kan, tadi aja pas lagi di ini kak yang diukur-ukur. Kok lu tambah bersayap sih? Asik. Biasanya kita habis bersayang. Malaikat ya, Ibu ya. Iya, tahu gitu. Siapa Kak? Malaikat. Jadi okay. Ini malaikat yang turun dari mana? Langit. Oh. Sayapnya pakai selendang. Sayapnya, sayapnya tuh kelihatan sebagai invisible, Kak. Wow. Wow. Oh iya. Ali. Gelutan gitu. Ini hari ini kita make up ala-ala Korean look. Sesuai as always sama si Kiki Lutan. Namanya make up-nya Kiki Lutan. Nama make up-nya Kiki Lutan. Biasa kan styling by Bailey Basel. Benar. Ini make up-nya Kiki Lutan. Hashtag baru ya. Hashtag baru. Aku juga yang bikinin. Ada ada motivasi demi. Pokoknya terserah yang gue mau. Ibu ini adalah ratu branding. Jadi kan ini look kedua ya kan. Nanti kalian compare ya di antara berapa look lagi? Dua look lagi mana yang paling oke. Lala. Diem-diem aja Lala. Gimana? Lala diem aja. Oke. Enggak oke. Oke Lala, jangan diem-diem bayar lah. Lala kan emang dia. Lu bayangin ya, lu hidup. Terus pakai kuku ini setiap hari kemana-mana. Enggak mau. Pot, tadi jok langsung buru-buru lepas. Hal pertama yang pasang ini doang. Biar ini. Wow, kukunya. Wow. Bukan lagi. Kita enggak baby team. Entar. Kayak ini ya penari. Kalau baby team macam-macam aku tusuk. Ya. Tusuk. Cabut langsung. Itu buat buka kali. Kalau ngupil sama ujung mana? Enggak ada kupil. Kalau garuk gini dong. Enak ya? Enak. Kalau mencet HP gimana? Udah enggak bisa, enggak usah main HP dulu, isolasiin diri. Ih, mana ih? Mana namanya? Kalau buat di touchscreen zaman dulu kan mah kalau aku sepanjang gini kan. Ih, kalau Willow sering main games, enggak tidur, kasih kuku ini. Iya, susah ya. Iya. Bener tahu kan bikin benar. Iya benar. Itu bikin itu juga. Apa enggak bisa sama. Sama dong. Oh, bisa. Ini habis dari mana nih baru tiba-tiba muncul los-losan? Habis dari luar nih. Diajak. Bisa selancip itu ya? Aku yang request. Kan kuku tuh macam-macam, ada yang kotak, ada yang oval, ada yang lancip. Kalau yang bentuk lancip bisa. Ada yang bentuk hati enggak? Asik. Enggak, Kak. Adanya hati terpotek. Gila, panjang banget ya. Kayak penari Thailand kan. Cem. Gini-gini itu. Nah, gini cah. Andromeda. Kemarin sih pengennya di otak gue diamond. Tapi pas belanja kok bagus juga gitu ya kan. Ya, hunting sendiri. Hunting dong. Oh, mau luar biasa. Emang nempelnya biar enggak lepas dikasih lem. Kasih lem mana? Itu enggak bisa coba lagi sampai besok. Asik. Enggak. Kasih lem tikus ini. Coba liatin kukunya. Pakai lem gila ini. Cakep banget. Ini enggak boleh
aduh gak boleh kasar sih, pokoknya harus pelan banget karena kecil kayaknya pajak kan banget. Dewi juga emang lembut, gerakannya gemulai. Oh iya benar. Si aku sang Dewi entah apa yang merasuki mami. Oh yang suka sama Milip ya? Cie main sama siapa? Main sama siapa? Main sama Ambil. Okay. Udah kayak ini aku udah gak mau pancing nih kak. Tadi sempet kebetulan tapi pas tangan udah ribet udah gak jadi. Ribet lagi. Tenang foto bentar doang kok. Iya. Habis itu mau pancing terus. Terus aku habis. Ya kan ya mau aja main. Gak begitu sih. Lah coba sembilan pas. Pas. Apa? Tangan terlembut kawan. Ajem. Lah ajem lah. Ajem gak lah. Soalnya nyokap lu udah lumayan. Udah sering kena pisau. Ibu-ibu kan begitu. Jadi kalau ada cowok macam-macam sama Cardi B bisa langsung ditusuk sama Cardi B ya. Si Candy juga suka yang teriak. Meow. Iya benar. Jadi kayak kucing. Jadi kasih Cardi B yang gini nih. Malah kalau Cardi B lebih panjang lagi dari segini. Panjang lagi panjang melengkung li. Iya, emang melengkung. Eh di rekor dunia kan ada yang sampai orang berapa tahun nggak bunting, jadi sampai puter-puter itu. Iya ngeri itu. Kuat banget bukunya. Ya. Lu cemok gimana ya? Emang bikin cemok susah ya. Wil masih sepatu Wil. Style kedua, cara asik. Yuk kita foto. Oh ini kita tema apa-apa nih? Tema apa-apa? Tema apa nih? Temanya? Oh gini, gimana ya. Gini aja? Ya, gini aja, turun. 1, 2, 3 ya. Asik. Jalan kaku ya cowok. Oh lagi begitu? Ini tina hijab. Jalan kaku, 1, 2, 3 ya. Oke, okay. Nah. Kita dulu mata-mata dong. Nah. Look ketiga, asik. Kita mau tidur-tiduran di bathtub. Matanya coba lihat, asik, basah-basah. Kiki mantul. Bukan lagi. Bukan lagi. Lebay. Lebay, lebay, lebay. Baby team di mana baby team? Burger 1, paket panas spesial dia. Yuk. Halo Miluf. Miluf, masuk Miluf.
Bibitnya mana? Masuk. Mamimu mau foto, masuk. Wow, deng. Selesai. Hey, Milof. Selesai. Udah makan. Waduh. Udah pada makan duluan ya. Udah makan duluan ya, curang ya. Baru banget loh. Berarti taruh lagi ya, embol. Sehat sekali. Yes, selesai. Yay, thank you juga Kobel. Tunggu Kobel. Di Instagram kita. Jangan lupa ditunggu.